di sisi lain, Rian pingsan tak sadarkan diri. Pak Anton segera membawa anaknya pulang, dan setelah beberapa jam kemudian, Rian pun tersadar. Setelah dirasa Rian sudah membaik, Pak Anton mengajaknya mengobrol santai di teras rumah dengan ditemani wedang jahe buatan sang istri tercinta. Pak Anton kemudian menceritakan kejadian yang juga dialami oleh Ivan dan Cindy. Ketika itu Ivan dan Cindy masih berpacaran. Mereka sudah menjalin kasih selama 3 tahun. Cindy merupakan cewek cantik dari desa sebelah, dan setiap hari Minggu atau hari libur, mereka berdua menyempatkan untuk bertemu. Ketika mereka tidak bisa bertemu karena kesibukan masing-masing, dan malam hari adalah waktu yang tepat untuk Ivan dan Cindy, meski hanya lewat telepon seluler. Ketika menelpon Cindy, Ivan selalu mencari tempat yang agak jauh agar tidak terdengar oleh keluarganya. Di belakang rumah dekat kebun di bawah pohon asem Jawa lah tempat yang biasa dijadikan oleh Ivan menelpon Cindy. Meski tempat tersebut terkenal banyak hantunya, tapi Ivan tak memperdulikannya. Meski Ivan sering diganggu oleh penunggu pohon tersebut, dia memilih untuk tak menghiraukannya, karena Ivan terbilang cowok yang berani dan berprinsip. Kalau dia tak mengganggu makhluk itu pun tak akan mengganggunya. Sampai pada suatu hari, Cindy mulai berubah sikap, seakan tak peduli dengan Ivan lagi, dan melupakan kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu telepon ketika malam hari. Ivan kemudian mencoba mencari tahu dan menanyakan kepada teman-temannya, dan jawaban mereka sama, yaitu tidak tahu penyebabnya. Hingga pada suatu malam, Ivan bermimpi didatangi wanita cantik yang mengajaknya untuk menikah. Tapi Ivan menolak dengan alasan Ivan sudah mempunyai pacar, yaitu Cindy. Ketika Ivan menolaknya, secara tiba-tiba wanita itu berubah menjadi wanita yang menyeramkan dan marah. Mukanya hancur penuh belatung dengan lidah yang menjulur panjang. Wanita itu berpakaian putih dengan kuku yang memanjang dan tajam, hendak menerkam Ivan. Ivan hanya lemas tanpa bisa bergerak dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Dan dia pun terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membanjiri tubuhnya. Ivan merasa lega karena ini semua hanyalah mimpi. Malam pun tiba. Ketika Ivan baru saja pulang kerja dan bergegas mandi, dan setelah itu bersiap untuk tidur, tiba-tiba tubuhnya merasakan ada bayangan yang melintas. Dia pun merasa ada yang memandanginya dari segala arah. Akhirnya Ivan pun tertidur dan mengalami mimpi yang sama, yaitu didatangi perempuan yang mengajaknya menikah. Tapi kali ini wanitanya ada 2 orang, dan lagi-lagi Ivan menolaknya lagi. Mereka pun marah dan akan membunuh Ivan. Tapi kali ini ia diselamatkan oleh seorang kakek berjenggot putih panjang dengan memakai baju sorjan Jawa. Kembali Ivan terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membanjiri tubuhnya. Seolah-olah mimpi itu nyata, dan anehnya mimpi itu terus-menerus datang dengan perempuan yang sama dan kakek-kakek yang sama menyelamatkan Ivan. Akibat mimpi itu, jiwa Ivan terguncang dan banyak melamun. Indra, rekan kerjanya yang mengetahui ada hal yang aneh pada Ivan, dia pun menyarankan untuk menemui Mbah Muri. Dan tanpa pikir panjang, Ivan menerima tawaran Indra untuk menemui Mbah Muri, salah satu seorang dukun terkenal dari desa sebelah. Setelah Ivan menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu kepada Mbah Muri,
Mbak Muri hanya tersenyum sambil menyulut sebatang rokok. Mbak Muri kemudian menjelaskan bahwa Ivan ditaksir oleh kuntilanak yang ada di pohon asem belakang rumahnya saat menelepon Cindy di malam hari. Cindy sendiri dihasut agar menjauh darinya karena kuntilanak tersebut tidak mau ada perempuan lain yang memiliki dirinya. Dan Mbak Muri berkata, tak hanya satu kuntilanak yang menaksir Ivan, tapi ada 5 kuntilanak. Dan mereka marah besar ketika Ivan menolak, dan mereka pun berniat membunuhnya. Tapi beruntungnya, Ivan selalu diselamatkan oleh sosok tua, yang ternyata sosok tersebut adalah roh leluhur yang selalu menjaganya. Sebelum Ivan pamit, Mbak Muri memberikan sebungkus plastik yang disuruhnya merebus dengan air. Dan air tersebut dibuat untuk mandi dan sebaiknya dikucurkan di sekitar rumahnya. Semenjak itu, Ivan tak pernah bermimpi lagi tentang perempuan dan kuntilanak. Dan akhirnya Cindy kembali lagi ke pelukan Ivan dan memutuskan untuk segera menikah. Setelah mendengar cerita dari ayahnya, Rian menghela nafas panjang. Dia pun bersyukur karena ada orang-orang yang begitu berharga dalam hidupnya. 2 hari kemudian, keluarganya kembali ke rumahnya. Di dalam perjalanan, Rian melihat sesosok gadis ayu itu lagi sedang melambaikan tangannya dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.